بسم الله الرحمن الرحيم قال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم wa la halla wa ala syaksi wajib atas seseorang inda awali bulukihi ketika awal balik jadi ketika awal balik wajib, apa yang wajib? ayyak zima, wajib dia bercita-cita azman aman cita-cita yang umum Ya. Ini perhati ini. Nanti kita ingat-ingat kita udah apa belum nih? Kalau belum segera cita-citain. Wajib apa? Ya bercita-cita ala fi'li jami'il wajibati wal imtina'i an jami'il mu'aramati wajib bercita-cita kita awal balik kita untuk melakukan seluruh segala yang wajib dan mencegah diri dari seluruh yang diharamkan. Coba kita ingat, ya dulu awal balik kita udah niat enggak tuh, udah cita-cita belum tuh. Ayo bapak ibu, saudara-saudara. Ah kalau belum cita-cita wajib hukumnya bapak ibu cita-cita Ya Allah, saya bercita-cita akan melaksanakan segala apa yang Engkau wajibkan, Ya Allah. Saya bercita-cita akan melakukan segala yang Engkau wajibkan kepada saya, Ya Allah. Dan saya bercita-cita untuk meninggalkan segala yang dilarang. Niatin begitu? Kalau kemarin belum, cita-cita. Ayo, ingat nggak? Hah? Belum. Jujur aja. Yeah. <laughs> <laughs> Jangan <laughs> Jangan dianggap sepele ini, Pak. Jangan dianggap sepele ini. Dosa Bapak nggak cita-cita. Wajib. Jangan dikata ini kecil nih. Niatin dari sekarang. Masya Allah. Niatin, ingin melakukan segala yang wajib-wajib dan meninggalkan segala yang diharamkan. Ya. Nah ini adalah namanya cita-cita ya, yang umum. Yang kemarin cita-cita yang khos tuh. Yang khos kemarin tuh. Apa? Contohnya adalah sholat. Ketika hadir sholat, sholat zuhur umpama. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hmm, datang waktu sholat. Ah. ketika datang waktu sholat, kita dikasih dua alternatif. Yang, ya, ini namanya cita-cita khas. Ah, ah. yang pertama, al yaitu melakukan. Melakukan sholat yang diwajibkan oleh Allah langsung kerjain, ya boleh tuh, boleh kita langsung kerjain, ya. itu lebih cakep, lebih baik, lebih bagus. Abdul Shala fi awali waktu. Yang kedua, pilihan yang kedua adalah kita mau entar entaran, ya umpamanya yang kedua kita mau entar entaran, maka wajib kita cita cita. Mama kita lagi sibuk nih bekerja. Kita lagi sibuk bekerja nih, belum selesai. Selesainya masih lama nih. Ini kalau enggak diselesaikan segera berantakan. Ah, kita cita-cita pas masuk waktu itu untuk melakukan sholat entar udah kalau udah rapi nih pekerjaan nih. Yang penting masih di dalam waktu. Umpama sholat zuhur pengen sholat entar jam 2 dah gitu umpama. Nah, itu wajib begitu Boleh begitu Dan nanti Ketika mati Umpama dia mati Tapi dia udah cita-cita nah, Kemarin tuh Dia mati tapi dia udah cita-cita Dosa enggak tuh? Enggak dosa Kenapa? Karena udah cita-cita Enggak dosa Karena udah cita-cita, dan waktu masih ada, kecuali sampai keluar waktu sampai masuk masuk waktu asar atau kurang sebelum masuk waktu asar, tapi kurang untuk ngerjain sholat zuhur meninggal dunia dosa, atau ninggal cita-cita dosa. Ah. Beda dengan haji, kalau haji waktunya adalah al-umru. Sepanjang umur masih ada, kita masih wajib melakukan haji. Jadi bapak, ibu kalau punya duit, duitnya ada, walaupun umurnya udah tua, masih tetap wajib uh, Karena umurnya masih ada. Kalau dia nggak pergi haji keburu mati, mati jahat. Hiliyah na'udzubillah summa na min zalik. Maka yang punya duit yang belum pergi haji kumpulin. Hmm. Jangan enggak. Insyaallah saya yakin ketemu duitnya. Amin ya Allah. Mudah-mudahan kita bisa pergi haji dah. Amin. Hmm. lam zim ala Maka jika dia enggak cita-cita atas demikian itu. Ini tentang sholat nih. Ya, ini, aneh tentang yang umum nih ya. Cita-cita umum. Ketika masuk waktu balik, dia enggak cita-cita untuk melakukan segala yang wajib, meninggalkan segala yang haram. Dia enggak cita-cita tuh. Asa, maka dia maksiat. Terus maksiat tuh dia. Nah, makanya tadi saya katakan ya. yang belum cita-cita, cita-cita yang sekarang. Sekarang udah jangan terpulangin udah jangan sekarang. Sekarang. Nah, pulang-pulang lihat handphone lupa lagi. Ya. liman <laughs> fatahu dan sah oleh menyusulnya nah, kayak kita ini sudah sah nih ini kita ada Menyusulnya, umpama kita lupa. Ya. Liman fatah dzalika Bagi orang yang luput demikian itu. Kakasirin minanasi. Seperti banyak daripada manusia. Ketika awal balik, dia enggak cita-cita. Kelupaan. Keluputan. Sekarang kita udah inget, Kita cita-cita dah. Jangan sampai enggak cita-cita. Mudah-mudahan jadi ilmu yang manfaat. Amin.